Kalau merah? Lampu merah gasnya lepas. Gasnya lepas? Gas lepas. Injek sudah full. Pelan, kopling injek full. Oh, terus? Remnya pelan-pelan, enggak usah oper dulu. Nah, ada pelan, remnya lepas. Nanti rem yang kedua kita mendekat ke mobil depan sampai aspal enggak kelihatan. Nah, maju lagi. Nah, kalau aspal enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Nah, kopling mentok full, rem pelan. Nah, oper satu. Belakang, kiri, ke depan. Oke, jadi kalau kita berhenti di belakang kendaraan, kalau ban, mobil, motor di depan kita bagian belakang masih bisa dilihat, jarak masih aman. Rem lepas, kopling angkat yuk, pelan. Kopling power starter, langsung starter ya mati. Angkatnya pelan, remnya lepas ya, angkat pelan, tahan setengah. Kalau remnya diinjak, koplingnya diangkat mati. Gasnya nambah, tambah gas yuk. Tahan, kopling full, oper 2. Kopling full, ya, angkat pelan, masuk terus. Oke. Nanti simpang 7 belok ke kiri, gas kurangi, rem pelan, kopling angkat pelan, masuk, lurus. Kalau belok rem pelan, enggak usah kopling kalau lancar, rem saja pelan, kopling angkat kopling pelan. Dilepas enggak apa-apa? Angkat lepas pelan, tapi ngangkatnya tetap pelan, jangan kadung injek terus dilepas. Putar kiri, ambil ajar kiri, cukup sambil lihat spion kiri, remnya lepas, kopling angkat pelan. Oke, lurus, dimuter kiri, lirik spion kiri, ini muter. Oke, ini tahan dulu, lurus. Nah, tetap di dalam garis. Oke, tahan dulu. Nah, nanti depan lurus terus belok kiri arah Barongan, tahan dulu. Oke. Ini kiri. Nanti depan belok kiri, riting pasang kiri. Kopling full. Lihat spion kiri, nggak usah kalau masih lancar, gas kurangi aja. Oke, lihat spion kiri, kiri kan mulai kosong kiri, putar lagi kiri. Ya, tahan, balikan lurus. Klakson dulu, luruskan, gas kurangi. Nah, nanti lurus. Nah, kalau kayak gini main kopling lah. Nah, gas kurangi aja. Oke, kalau udah pelan kok sepi, kita nyebrang, klakson dulu. Nah, baru gasnya masuk. Jadi kita kasih apa-apa kalau kita mau lurus di perempatan. Oh, nggak usah terlalu sering main kopling, nggak apa-apa, Pak. Kopling tuh kalau sudah pelan, sudah mau oper gigi atau mau berhenti. Jadi kalau masih lancar, cukup kurangi kecepatan. Tapi kok rame, koplingnya injek. Ini tadi berapa? Dua, masih dua. Nah, sekarang suara mesin sudah berat, tarikan sudah berat ya. Kopling mentok full, oper ganti gas, setir ditahan lurus. Jangan lihat tongkat, pandangan ke depan ya. Angkat kaki kiri pelan. Masuk. Gas tambah dikit. Oke, lurus. Lurus. Gini, Pak. Gas kurangi, bisa lurus. Masuk, bisa. Tinggal gas main kurangi. Gas kurangnya aja. Nah, nanti lampu merah ya, belok kiri, ambil sebelah kiri, lirik kiri kosong. Nah, ambil kiri, rem pelan. Rem pelan. Nah, rem pelan. Merah. Koplingnya injak mentok. Nah, rem lepas dulu, maju dikit, tipis-tipis rem ya. Jadi tentunya nggak terasa. Kalau langsung sekali injak nyet, walaupun pelan ujungnya nyendat. Nah, ini kalau kita berhenti paling depan, kita masih bisa ngelihat garis zebra cross.
Kalau garis zebra cross masih bisa dilihat garis. Ini biar nggak tak injek terus. Keramaian kalau di depan ban mobil masih bisa dilihat bagian belakang aman ya. Satu, rem lepas, kopling pelan-pelan, ketinggian mati, kopling mentok, starter lagi mati, angkatnya pelan, remnya lepas, angkatnya pelan-pelan, awalannya ditahan, jangan dilepas langsung mati, gas tambah gas, merah lagi, kopling full, merah pak? Iya, kopling full nanti? Iya, rem, nah netral kan dulu,